gue bikin Love Us kan, masa gue nggak boleh mencintai anak gue sendiri? Apa? Siapa? Lah, jadi gini, gue bikin cincin yang ada namanya, ini juga ada namanya semua. Itu sama Kak Amel. Kak Amel waktu itu bikinnya, ya karena gue udah cinta banget sama itu gue cincin. Jadi gue bilang, yaudah lah nggak apa-apa lah kan, nggak usah dibenerin gitu. Anak gue yang kalung juga namanya S. Kadang-kadang kita spillingnya suka salah, jadi mungkin Kamen itu miss-nya di situ. Tapi nggak usah disangkut pautin sama Aska yang ini, Aska yang itu, nggak ada. Iya kan banyak kan, ada satu, A2, ayo lo mau yang mana? Mau yang mana ayo? Kan gue single, gue berhak dong untuk deket sama siapa aja sebelum menjenjang sesuatu yang lebih serius yaitu pernikahan. Daripada nanti gue gagal lagi, ya kan nggak mau, udah masa keempat kali gue gagal. Enggak lah, nggak ada merasa disebutkan apa-apa gue. Lagian kan itu laki juga udah cerai, ya kan? Jadi kenapa? Ada masalahnya di mana? Gue tanya. Marah-marah sama dia, emang gue udah sebutin nama? Gue nggak kenal sama dia. Gue kenalnya sama artis-artis top aja, teman-teman gue. Dan gue tidak pernah menyebutkan nama lengkap atau nama panggilan, nggak ada. Jadi kalau kalian semua mau mengasumsikan untuk siapa sih ini sih, silahkan aja. Kalau dia nyebutin NM, gue sikat. Katanya nggak ada. Nah, ya udah, jangan bikin emosi, suka mancing. Gue in real life ya, untuk ketemu orangnya itu gue tidak pernah ketemu. Jadi gue nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi kalau denger soal yang aneh-aneh, iya. Tapi kalau kayak ketemu kayak teman-teman selebriti lain tuh nggak pernah. Sebelumnya nggak kenal ya? Sebelumnya emang nggak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Walaupun ya beda ya, gue kan kalau gue kan artis ya, gue punya program di TV, gue muncul tiap hari. Ya gue nggak tahu kalau dia muncul di mana.